teman-teman yang mau mendapatkan penonton dari luar negeri ataupun ingin mendapatkan view yang meledak di video Reels, wajib banget tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Aiko Tutorial. Nah, seperti yang kita ketahui, di Facebook itu sudah bisa menghasilkan uang loh, karena di Facebook ini sudah sama dengan YouTube. Caranya teman-teman harus buat konten yang menarik dan juga original, dan teman-teman juga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan monetisasi dari beberapa fitur yang teman-teman harus penuhi. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu fitur di Facebook, yaitu video Reels. Nah, teman-teman, di sini aku akan kasih tahu gimana setting video Reels agar video kita itu mendapatkan view yang banyak dan bisa ditonton oleh orang luar negeri. Simak video ini sampai habis, jangan sampai di skip ya teman-teman, biar tidak gagal paham. Oke, teman-teman, sebelumnya yang baru menemukan channel YouTube aku ini, teman-teman bisa bantu subscribe, komen, like, dan share, dan pencet tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi seputar informasi Facebook atau yang lainnya di channel YouTube Aiko Tutorial ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini aku sudah masuk di akun Facebook aku, dan kita masuk di beranda, lalu kita klik yang buat Reels. Kita akan pilih salah satu video yang akan kita upload. Lalu kita ketikkan di sini teks ya, untuk memancing audiens kita agar mereka tertarik ingin nonton video kita. Kemudian kita klik selanjutnya. Lalu kita akan menambahkan deskripsi. Soalnya di sini aku akan tuliskan kondisi lalu lintas, malam ini gitu ya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan hashtag yang sesuai dengan video tersebut. Misalnya di sini aku tuliskan saja hashtag lalu lintas, kemudian FB Reels, kemudian FYP. Oke, setelah itu kita akan setting lokasi. Klik yang lokasi itu ya teman-teman. Kemudian kita misalkan mau pilih negara mana yang dituju ya teman-teman, itu terserah teman-teman. Misalnya di sini aku pilih negara Australia. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh, aku salah ketik ya, di sini kurang S ternyata teman-teman. Australia, oke. Australia kita setting. Kemudian kita akan menambahkan topiknya ya, karena di sini tentang lalu lintas, maka di sini aku akan tambahkan selebriti TV, film, kemudian aktivitas liburan dan lalu dokumenter. Oke, setelah itu kita cek kembali, kalau sudah sesuai maka langsung kita bagikan sekarang. Oke, ini sudah saya bagikan, tinggal menunggu saja ya teman-teman hasil uploadannya. Oke, ini sudah selesai ya penguploadannya, lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini teman video yang tadi kita sudah upload itu tertulis di Australia ya, ada lokasinya.
Oke teman-teman, seperti itu informasi yang dapat aku sampaikan video kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya, khususnya bagi kreator pemula. Semoga teman-teman semua di sini selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan juga suksesan. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.